rumahnya mewah, cuman sampingnya makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel saya, teman-teman. Di kesempatan vlog hari ini saya berkunjung ke suatu kampung atau pedesaan yang dimana di sekitar rumahnya itu banyak terdapat makam. Itu katanya makam keluarga, informasinya begitu, teman. Dan perkampungnya ada di sini ya. Nah, di sini, di sana ada beberapa makam keluarga katanya. Itu dekat banget dengan rumah-rumahnya ya. Nanti kita akan coba telusuri ke sana ya. Olahraga. Mari enggak kesan. Ngobat ngene kondang. Nah, kita akan menyusuri ini perkebunan ini. Kita lihat di sekitar sini. Kemana nih jalan ini? Teman-teman kelihatan ya, di sini ada beberapa makam ini deket banget dengan rumahnya ya. Jadi kampung ini pemakamannya di setiap rumah, teman-teman. Sini juga masih ada nih. Sana rumah-rumahnya. Assalamualaikum. Langsung ke pemukiman. Nah, kebetulan saya juga tidak sendiri nih, teman-teman. Saya bersama Rahmat Channel. Rahmat Channel. Ini Kang Rahmat, di sini kan rumahnya deket banget dengan makam-makam ini, sebenarnya makam ya, keluarga atau makam siapa sih? Kalau yang ini makam keluarga ini. Makam ya, keluarga ya. Ya. Kenapa tidak menyatu dengan pemakaman umum gitu, lebih dekat dengan rumahnya gitu? Nah, kan di sini dulunya ini kebun. Kebun. Iya gitu. Kebun. Terus mungkin karena warga punya tanahnya di sekitaran sini, jadi dibikin rumah. Akhirnya tanah kuburan ini nempel ke bangunan rumah. Jadi gitu. Ini makamnya nih. Iya. Hampir di samping, ada juga di depan, ada yang di belakang ya, Kang ya? Iya, kalau yang ini kan kamar ya.
kamar ya. Samping kamar. Jadi yang ini juga samping kamarnya ya. Pemakamannya juga banyak banget ini. Mungkin ini makam-makam anak kecil ya, cucu-cucunya. Ya. Oke, makasih banget Kang Rahmat. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke tempat yang lain ya. Iya. Oke. Kita lanjutkan ke tempat yang lain, teman-teman. Sebuah pemakaman, area pemakaman ini. Ini sih agak banyak ya makamnya. Sana langsung ke rumah warganya ini. Ada beberapa makam yang sebagian sudah bagus ya. Kita lihat ke sebelah sini. Nah ini masuk ke pemukiman sananya ya. Ini sih kebunnya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke tempat yang lain lagi. Masih di sekitar rumah-rumah yang dekat dengan pemakaman ini. Kita lanjut ya teman-teman. Nah di sana, di atas area pemakaman tadi saya dari sana ya. Ini turun ke perkampungan lagi. Ini rumah-rumah warga sini. Nah di sini ada beberapa makam juga ini teman. Nah ini makamnya. Ini informasinya makam keluarga ya. Oke, assalamualaikum. Ada hampir berapa nih, banyak nih, soalnya yang kecil-kecil itu teman. Dan di samping rumah-rumah warga juga, kesini juga rumah-rumah warga nih. Sana juga masih ada area pemakaman, cuman sudah terhalang oleh rumput. Nah ini rumahnya menghadap ke hutan teman-teman. Juga sama ya. Jadi di sini tuh pemakamannya dekat banget dengan hampir kamarnya gitu. Dekat banget dengan kamar ya. Ini kalau malam hari, apalagi makamnya makam baru, wah. Samping kamar nih rumahnya. Assalamualaikum. Nah di sini rumahnya agak mewah teman-teman, yang dekat dengan pemakaman ini. Nih. Ada adik-adik yang ini lagi ini. Rumahnya mewah, cuman sampingnya makam teman-teman. Oh, kesini juga depannya. Ini langsung berhadapan dengan hutannya. Oke teman-teman, eksplorasi di kampung yang hampir di setiap samping rumahnya.
selalu ada pemakaman sampai di sini ya penelusurannya. Saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah support, sudah dukung channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.